Obrigado. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir Yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas Untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para... Warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan, ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi uh, beberapa kantor-kantor polisi, baik di Polsek maupun di Polres, dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas uh, yang ada, ya ada beberapa lapas yang sudah kami layani, ada lapas di Rajek ya, ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini kita yang di Serpong yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan ya, seperti di Pematang Siantar jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana dan kami percaya juga kalau kami setia Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT melayani juga para maafkan saya gelandangan orang-orang yang tidak punya tempat yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini terutama lewat pelayanan digital dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport plan kami lewat dana lewat uang saudara kami tentu bersyukur kalau kami apa namanya disupport oleh saudara dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami, kita, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini, sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Suara saya terdengar jelas di sana semua. Kedengaran Pak. Iya, gambarnya juga ya nggak patah-patah ya. Enggak enggak, bagus Pak. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang tidak pernah gagal atas setiap rancangannya di dalam kehidupan kami semua. Tuhan urapi kami Tuhan, agar pagi hari ini kami dapatkan berkat terbaik yang daripadamu. Urapi mulut, lidah, perkataan hambamu ini Tuhan, biarlah setiap kata kalimat yang keluar bukan menjadi kata kalimatnya, tapi isi hati Tuhan yang akan disampaikan bagi semua saudara-saudara di pembinaan lapatar Tuhan. Kami doa, percaya, yakin dengan iman Tuhan, kami bersama berkumpul di tempat ini, walaupun melalui Zoom, tapi kuasa Tuhan, Kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya, urapan-Mu terus turun atas kami, memberkati setiap kami. Sekarang kami siap, Tuhan, untuk duduk, dengar kebenaran Firman Tuhan. Pakailah, Tuhan, setiap telinga kami untuk dengar berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami sambut Firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, silahkan duduk semuanya. Shalom, shalom, semuanya. Shalom. Ya puji Tuhan, senang sekali saya bisa kembali jumpa sama teman-teman semua. Tapi nggak tahu nih kalau teman-teman uh, mulai bosen gitu ngeliat muka saya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga seneng gitu ketika ketemu dengan tim pelayanan JKI DoE. Siapa di sini yang merasa diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Siapa di sini yang merasa pagi ini kayak uh, damai sejahtera banget? Boleh angkat tangannya. Siapa yang lagi punya masalah? Boleh angkat tangannya. Wah, ya, puji Tuhan. Termasuk pembicara nih, pembicara juga punya masalah. Kita semua ini nggak ada yang luput dari permasalahan. Karena kita masih hidup di dunia ini. Yang sedang kita kejar adalah kekekalan. Itu dia kenapa tadi tim doa mengundang teman-teman semua untuk nanti siang datang kembali untuk berdoa bersama. Karena apa? Karena kita mau sama-sama dikuatkan. Mungkin teman-teman ada yang mulai ngerasa uh, bosen gitu ya. Ada yang sudah mulai merasa, aduh setiap Jumat, Sabtu, bahkan mungkin setiap hari gitu. Ada pembicara yang akan berbicara di uh, Zoom ini untuk teman-teman semua bagikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin teman-teman mulai ada yang ngerasa, aduh bosen, aduh uh, kayaknya firman Tuhan ya udah mulai hafal lah. Setiap hari paling pendeta bawain ini, 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 ini. Tapi yakin percaya bahwa setiap pembicara yang ada di depan sini... Akan dapat hikmat yang beda-beda, akan dapat pengajaran yang berbeda-beda, dan kita tangkap setiap pelajaran yang dibagikan oleh para pembicara yang ada di sini. Ketika kita mulai merasa bosan, ketika kita mulai ngerasa uh, sudah tahu segala macam, kita kembali lagi kuatin iman kita bahwa gue ini bukan siapa-siapa kalau nggak ada firman Tuhan. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama hari ini kita mau belajar, kita mau mendalami daripada isi hati Tuhan. Tema hotba pada pagi hari ini yaitu tetap di jalannya. we tetap di jalannya gitu ya on my way. Oh, itu kalau itu di perjalanan bukan. Uh, tetap di jalannya on the track gitu ya, tetap di jalurnya. Nah, hari ini saya mau ngangkat satu kisah tentang Ezra. Saya nggak tahu di dalam lapas mungkin ada yang namanya Ezra karena banyak orang tua yang mau uh, ngasih nama anaknya itu Ezra gitu ya. Nah, kita mau lihat hari ini Ezra. Mari kita sama-sama buka, semuanya bawa Alkitab? Semuanya bawa Alkitab nggak? Kalau kalau ada yang tidak bawa, boleh sama temennya di samping kanan kirinya. Kita mau buka Ezra pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ezra pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, okay. yuk. Ezra pasal yang ketujuh, ayat yang pertama sampai yang keenam, judul perikopnya "Ezra Diberi Kuasa oleh Raja untuk Mengatur Kebaktian dalam Rumah Allah". Kemudian, daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Arta Sasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Elezar, bin Harun. Yaitu Harun Imam Kepala. Ayat yang ke-6, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Kita sampai di ayat pembacaan yang keenam. Ezra, kita mau lihat Ezra. Ezra ini siapa sih sebenarnya? Ezra itu adalah salah satu yang dipilih Tuhan untuk pulang bawa orang-orang yang ada di di pembuangan pulang ke Israel, pulang ke Yerusalem buat apa? Buat bangun kembali Yerusalem. Jadi kalau kita lihat pengkanonan kitab kita itu sebelum Ezra ada Esther sebelum sesudah Esther ada Nehemia sesudah Nehemia ada Ezra kalau kita lihat Ezra itu yang bangun kembali daripada daripada rumah Tuhannya kalau Nehemia bangun temboknya dari situ kita tahu bahwa semuanya itu saling bersangkutan semuanya itu saling satu zaman gitu semuanya satu satu waktu kita tahu sekarang bahwa cerita ini tuh nggak sendirian. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke atas, di ayat yang ke-6, di eh, sorry, di pasal yang ke-6, pasal yang ke-6 itu sampai dengan pasal yang ke-7 itu punya gap waktu. Kalau kita biasa baca Alkitab itu, eh, mungkin kita lihat, oh setiap pasal itu dicatatnya setiap hari. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa setiap pasal di Alkitab itu tidak semuanya runtut tidak semuanya dicatat di waktu yang bersamaan. Seperti contohnya di pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7 itu punya gap. Gapnya berapa lama? Gapnya bukan harian, bukan bulanan, bukan tahunan, tapi bisa puluhan, belasan tahun. Jadi ada gap gitu. Cerita ini dari dari perikop yang sebelumnya sampai ke perikop yang ke-7 ini, itu punya gap. Jadi dia nggak langsung di waktu yang berdekatan. Nah, kita mau tahu di gap itu tuh ada apa? Di game itu di waktu yang bersamaan juga di zaman yang sama itu Esther diangkat menjadi, rah, menjadi ratu. Nanti teman-teman boleh buka kitab Esther karena memang uh, mereka ini kitab yang nggak begitu uh, panjang ya nggak uh, begitu panjang sorry. Jadi Nehemia, uh, Ezra baru Esther ya Esther. Nah di waktu yang bersamaan Esther menjadi ratu. Nanti teman-teman boleh baca tuh ke belakang Esther cuman cuman beberapa pasal. Dan juga Ezra beberapa pasal, jadi teman-teman bisa tahu uh, rangkaian ceritanya seperti apa, rangkaian kejadiannya itu seperti apa. Nah, di waktu yang bersamaan, ketika Ezra sedang pulang, dikatakan di sini tadi, Ezra itu pulang membawa rombongan, dia itu berangkat pulang dari Babel. Dia itu orang yang ahli kitab. Kita tahu sekarang bahwa Ezra itu punya sifat adalah mau belajar. Ezra itu punya sifat yang uh, takut sama Tuhan. Esra itu adalah orang yang uh, mau merenungkan firman Tuhan. Nah, dia membawa rombongan pulang dari Babel ke Israel. Jadi waktu pembuangan ke Babel itu terjadi uh, uh, beberapa golongan. Tidak cuma sekali langsung dibawa semuanya, tapi mereka perginya itu beberapa kloter. Begitu juga dengan pulangnya. Ada kloter-kloter pertama yang kita bisa lihat di Ezra Ezra pasal sebelumnya. Lalu Ezra ini bawa rombongan-rombongan berikutnya yang pulang setelah mendapatkan izin, mendapatkan uh, izin dari raja untuk kembali kamu pulang, bangun sana. Akhirnya dia bangun. Dia pulang. Dan kita lihat bahwa kejadian ini seperti yang tadi saya katakan ini paralel mereka itu e, di waktu yang bersamaan, di waktu yang bersamaan Ezra diangkat sebagai ratu, di waktu yang bersamaan e, e, sorry Esther diangkat menjadi ratu dan Ezra sedang ingin membangun. Nah kita bisa belajar satu hal bahwa apa Tuhan itu punya rencana yang besar, Tuhan itu punya rencana yang sungguh sangat besar dan kita ini adalah bagian terkecil dari rencana tersebut, ya. Dipahami dulu bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar seperti tadi lagunya. Yesusku tak pernah gagal. Tuhan punya rencana yang begitu besar, tidak ada yang bisa menggagalkan. Kalau hari ini mungkin teman-teman di La, pembinaan Lapatar di sana, ada sesuatu yang sedang terjadi ini. Ada sesuatu yang sedang terjadi, itu rencana Tuhan. Di sini, saya yang di Jakarta, sedang terjadi sesuatu, itu rencana Tuhan juga. Pada saat itu, mungkin mereka tidak menyadari, Ezra dan Esther belum menyadari bahwa itu adalah satu rencana Tuhan yang digabungkan, akan menjadi sesuatu rencana besar. Tapi setelah diarkitabkan ini, kita bisa belajar, oh iya, bahwa Tuhan punya rencana di waktu yang berdekatan, di waktu yang bersamaan. Makanya apa? Makanya kita juga tahu bahwa, oh, mungkin di bagian dunia lain, di bagian dunia yang lain mungkin di eh, di Eropa di bagian Asia yang lain Tuhan sedang mengerjakan sesuatu hal untuk rancangan besarnya tapi kita di sini adalah rancak bagian-bagian kecil yang juga sedang melaksanakan rancangan Tuhan jadi kita harus tahu nih bahwa Tuhan itu bukan punya rencananya Dia itu atas hidup kita doang makanya jangan kita anggap bahwa kita ini adalah pusat daripada kehidupan. Jangan anggap diri kita ini sebagai pusat dari sumber berkat. Jangan anggap bahwa kita ini adalah pusat perhatian. Itu namanya kesombongan, itu namanya egois. Kita tahu bahwa pusat kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Biarpun sekarang mungkin teman-teman ada kesempatan, ada waktu boleh buka di YouTube ya banyak banget itu gereja-gereja mulai dari yang mega church mulai dari yang paling besar sampai yang mungkin biasa-biasa aja udah masuk di YouTube teman-teman bisa lihat nggak ada yang lebih besar nggak ada yang terbesar cuman bentuknya aja mungkin lebih besar tapi semuanya adalah bagian dari tubuh Kristus nggak ada yang lebih dominan seperti kita saat ini kita di sini melayani teman-teman bukan berarti kita lebih besar daripada teman-teman Bukan berarti kita lebih dominan. Tapi kita sama-sama satu tubuh loh. Pembinaan di Lapatar juga satu tubuh. Yang sedang mengerjakan rencana Tuhan. Yang sedang apa? Yang sedang mencoba menjalankan, mengambil bagian kecil daripada rencana yang besar. Oleh sebab itu, ayo kita ketika memahami ini, kita jadi orang yang coba nggak uh, lagi egois, nggak lagi, oh, kamu, kalau mau mau dapat berkat, temenannya sama aku. Kamu, kalau, kalau mau dapat berkat, deket-deketnya sama aku. Kalau kamu mau diperhatiin orang, deket-deketnya sama aku. Gak ada sekarang, gereja Tuhan yang sebesar apapun bisa bilang bahwa Dia adalah pusat daripada peribadahan. Gak ada orang setinggi apapun, pangkatnya bisa bilang bahwa Dia adalah pusat daripada kehidupan, karena pusat daripada kehidupan itu Tuhan. Yesus. Kita harus fokus sama dia. Maksudnya gini, kita nggak ada lagi yang bisa meninggikan diri, kita nggak ada lagi yang bisa bilang bahwa kita ini dominan. Semuanya itu terjadi di waktu yang bersamaan. Jangan bilang Tuhan hanya kerjain bagian kita doang. Makanya sekarang dengan hal ini juga kita bisa bilang bahwa seperti ini. Tuhan aku bersyukur ketika aku dapat masalah, banyak orang di luar sana yang mendapatkan masalah yang mungkin lebih daripada aku. Karena ingat, nggak semuanya itu pusat. Pusat dunia itu berporosnya bukan di kita. Dunia berputar itu bukan karena kita. Dunia mengelilingi matahari itu juga bukan karena kita. Jadi kalau 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 kita kenapa-napa, dunia juga nggak akan berhenti berputar. Kalau kita tinggiin diri kita, dunia nggak akan berhenti berputar memutari matahari. Semuanya akan tetap berjalan seperti itu. Oleh sebab itu apa? Kita bukan pusatnya. Tapi kalau Tuhan yang suruh dunia ini berhenti berputar berhenti, karena memang Dia pusatnya. Kalau Tuhan bilang eh, dunia nggak lagi mengelilingi Matahari tapi dunia stay aja, ya stay. Kalau dibilang Matahari pindah ya pindah. Karena kita bukan pusatnya tapi Tuhan pusatnya. Oleh sebab itu apa? Kalau kita sedang merasakan kesusahan, kita sedang merasakan kesulitan, bukan kita doang yang merasakan di tempat lain juga ada yang lebih. Malah, makanya nah, kita harus bersyukur, Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini saya begini, begini, begini. Di luar sana mungkin ada Tuhan yang hari ini sedang lebih berat dari saya, tapi itu juga rencana Tuhan. Jadi, kita harus menyadari bahwa rencana Tuhan itu besar rencana Tuhan itu enggak kecil. Rencana Tuhan besar, tapi bagian kita ini adalah bagian-bagian yang kecil-kecil. Mungkin kita sedang, kita jadi tangan, kita jadi kaki. Tapi semuanya harus membantu di dalam satu tubuh. Karena apa? Karena gini, pernah nggak sih teman-teman, saudara-saudara semua yang di dalam pembinaan lapatar, merasa bahwa, berpikir gitu ya, Tuhan, kenapa sih saya ketemu sama orang A, Tuhan kenapa sih saya ketemu sama orang B yang bikin saya masuk ke dalam lapatar? Tuhan kenapa sih aku harus jumpa sama orang ini sebagai teman bisnis, sebagai rekan kerja, sebagai uh, teman hidup segala macam? Kenapa sih? Kan orang lain banyak, kenapa Tuhan harus pilih dia? Kan orang lain banyak, kenapa harus si A Tuhan, harus si B? Kenapa harus mereka? Tuhan mau bilang bahwa rencana Tuhan itu kita ini seperti rantai. Kita ini seperti rantai, rantai motor, rantai yang bergerak gitu ya. Rantai yang bergerak. Kita ini mata rantai yang saling berkaitan. Seperti ini. Kalau satu rantai aja macet, semua di belakang kita macet. Kalau kitanya berhenti, semuanya berhenti. Terus kita mulai bertanya, e, di belakang di belakang aku ada siapa? Orang aku aja hari-hari ini gak punya pengikut, di belakang aku ada siapa? Orang aku ini bukan orang terkenal kok. Kalau aku berhenti, ya udah, gak ada yang berhenti yang lain kalau aku berhenti untuk beriman sama Tuhan ya udah itu mah gak ada masalah tapi kita ngerti sekarang bahwa orang Kristen itu seperti rantai misalkan ada teman kita nih yang keimanannya mulai kendor kita lihat oh kenapa ya dia imannya mulai kendor lalu mulai dia mengkamirkan yang lain oh Tuhan tuh gak baik ternyata begini, begini, begini dia macet semuanya akan macet dia macet semuanya akan macet Makanya kita jangan jadi orang yang orang Kristen yang macet. Karena belakang kita tuh nungguin kita. Belakang kita siapa? Ada teman-teman, ada keluarga, ada orang-orang yang pertama kali ketemu. Nah, kita lihat nih. Ezra tuh orang yang macet atau enggak? Kita lihat ya. Di ayat yang ke-6, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli Alkitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan ala Israel dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Lalu kita belajar bahwa tadi Ezra menyadari bahwa uh, dia ini tuh lagi bawa banyak orang. Tapi apa? Tapi penyertaan Tuhan di sini Allah melindungi dia. Raja memberikan apa yang dia butuhkan, raja memberikan apa yang dia perlukan itu bukan karena kuat gagah dia bukan karena dia orang yang pintar, bukan karena dia orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, tapi karena tangan Tuhan melindungi dia. Dari mana? Dari ayat yang ke-9 lagi. Tepat ada, tepat pada tanggal satu bulan pertama, ia mulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal satu bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena kemurahan Allahnya itu melindungi dia lagi-lagi melindungi dia. Ezra dilindungi sama Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-14, kita jadi pertanyaan kenapa Ezra sampai dilindungi sama Tuhan. Ayat yang ke-14, oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Lihat di sini, sampai orang lain bisa lihat bahwa apa? Orang lain bisa lihat bahwa Ezra ini pegangan hidupnya adalah pedomannya adalah hukum Allahnya. Jadi bagaimana dia takut akan Tuhan, orang lain bisa lihat. Dia nggak jadi orang yang macet. Dia nggak jadi orang yang stay. Dia nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Tapi lihat, bagaimana ketika satu orang ini nggak macet, Tuhan bisa kirim bantuan, Tuhan bisa lindungin semuanya. Hari-hari ini teman-teman juga belajar, jangan jadi orang yang macet. Karena ketika teman-teman macet, yang lain juga macet. Makanya tadi kenapa uh, dari tim doa bilang bahwa ini sudah disediakan berkat yang namanya berkat uh, rohani. Ini sudah disediakan berkat makanan. Makanan jasmani, kenapa masih susah juga untuk datang? Tadi tim doa bilang seperti itu. Nah, kita harus koreksi kepada diri kita masing-masing. Yuk, kalau kita nggak mau semuanya macet, kita mulai dari diri kita. Ah, aku datang. Ah, untuk berdoa, satu orang datang. Nanti satu orang ini bisa bikin yang lain lancar satu lagi datang, satu lagi datang. Tapi kalau teman-teman nungguin yang lain, akhirnya main tunggu-tungguan nggak akan terjadi. Kenapa? Karena seperti rantai. Ketika yang depan macet, yang belakang pasti macet. Ketika yang belakang macet, yang belakangnya lagi macet. Makanya ini seperti rantai yang terus berjalan. Biar dia terus berjalan, gimana? Masing-masing mata rantai mengerti bahwa, oh, gue nggak boleh macet. Kalau yang lain macet, gue gak boleh macet. Usahain dulu supaya kita datang terus, supaya kita datang, 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 datang. Nanti rantai di belakang kita ngeliat, oh yang depan udah berusaha sekuat tenaga nih. Masa sih gue gak mau bantu? Akhirnya datang. Akhirnya semua. Percaya atau enggak nanti doa-doa siang ini bisa penuh. Bisa penuh bukan karena paksaan, tapi karena kerinduan. Tapi karena kesadaran, bahwa oh gue nggak boleh lagi macet nih, oh gue nggak boleh lagi berhenti karena ketika aku berhenti orang-orang lain di belakang aku juga berhenti. Makanya untuk tim doa juga saya mau ingatin bahwa jangan pernah patah semangat ketika diundang. Waduh kok nggak ada yang datang nih. Aduh udah diundang pakai makanan pakai segala macem kok nggak ada yang datang. Jangan sampai tim doanya juga macet. Karena kalau tim doa macet udah konyol. Makanya tim doa harus terus bergerak. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Oh, mereka nih doa ada pertumbuhan. Mereka doa ada perkembangan. Sama seperti Ezra. Dia terus lakukan apa yang menjadi pedoman hidupnya. Yaitu apa? Yaitu hukum Allah. Dia kerjakan, dia kerjakan, dia lakukan. Sampai yang lain lihat. Bahkan Raja pun melihat bahwa dia begitu pegang pedoman kehidupannya. Yaitu hukum Allahnya dia pegang. Ketika dia pegang, Raja bisa bilang, oh ini orang yang luar biasa nih. Dia orang yang takut sama Allah. Dikasihlah semuanya. Yuk teman-teman, jangan macet lagi. Kita mau jalan sama-sama, pasti Tuhan ada kasih sesuatu sama teman-teman. Mungkin gak dari sesama uh, sesama Kristen, sesama agama. Tapi yakin percaya ketika teman-teman gak lagi macet, teman-teman gak lagi stuck, semuanya berjalan, Tuhan mau kasih hadiah yang terbaik buat teman-teman. Kalau -teman. kita lanjut lagi. Di, kita mau lihat di ayat yang ke eh, di ayat yang ke 10 di ayat yang ke 10 ketika tadi Ezra sudah eh, bagaimana dia pedoman hidupnya akan hukum Allah begitu kuat begitu kenceng gitu ya begitu kenceng apa berikutnya langkah berikutnya yang dia ambil di ayat yang ke 10 sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang-orang Israel. Sekali lagi, yuk kita baca: sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel di ayat yang ke-10 ini, dia memiliki tekad. Tekad itu apa? Tekad itu bahasa bahasa Inggrisnya determination. Bertekad. Determination itu adalah dorongan. Adalah desakan. Adalah kemauan keras. Jadi dia memiliki kemauan keras untuk apa? Untuk meneliti Taurat Tuhan. Meneliti itu apa? Meneliti lebih dalam daripada mengamati mati. Kalau mengamati-amati cuma mungkin, oh iya firmannya begini ya, begini. Tapi kalau meneliti itu sampai masuk ke dalam. Jadi dia lihat nih, mungkin kata demi kata, kalimat demi kalimat, diksi yang digunakan, semuanya diteliti sama dia. Dan dia memiliki kemauan keras, dia bertekad, dia mendorong dirinya, dia push dirinya, dia dorong dirinya, dia desak dirinya, supaya apa? supaya rantai itu terus berjalan. Dia tahu kalau bukan dia, siapa lagi? Orang-orang pada saat itu ketika di pembuangan di Babel mungkin pulang dengan rasa yang aduh, aku habis dijajah. Aku nih orang-orang yang bisa apa sih? Kita nih habis diperbudak, kita nih habis di di, di segala macam nih, kita nih habis dianggap rendah, dianggap hina segala macam. Ezra menyadari itu. Kalau dia nggak dorong dirinya, kalau dia nggak desak dirinya untuk meneliti daripada hukum Tuhan, siapa yang akan lakukan itu? Dia tahu kalau pulang ke Babel dengan kondisi yang seperti itu akan sama aja. Makanya, apa? Makanya dia teliti firman Tuhan. Dia rela bayar harga, dia rela korban waktu. Dia rela kehilangan habis banyak waktunya untuk meneliti firman Tuhan. Supaya apa? Supaya rantainya terus bergerak. Supaya imannya yang dibawa sama dia ini, orang-orang yang dibawa sama dia ini nggak mati. Makanya udah dia rela, dia yang belajar, dia yang meliti. Setelah dia teliti apa? Dia lakukan. Makanya orang lain bisa lihat. Di sini ya, yang pertama dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Setelah dia pelajari, dia lakukan dulu. Dia lakukan buat apa? Biar orang lain lihat, akhirnya apa? Akhirnya raja lihat bahwa, oh iya, memang dia nih pedoman hidupnya. Niat orang tuhan, oh iya, memang dia pedoman hidupnya itu adalah kehendak Tuhan. Raja bisa sampai liar. Lalu, apa? Lalu, setelah dia melakukannya, dia mengajar ketetapannya. Jadi, jangan tahan firman Tuhan itu untuk diri kita sendiri. Jangan tahan-tahan firman Tuhan untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita bagi buat orang lain. Hari ini jadi orang yang peduli sama orang lain. Jangan cuma tanya sekedar, kamu gimana hari ini? Tapi pertanyaan itu hanya pertanyaan basa-basi. Jadi kan pertanyaan itu adalah main question. Jadi itu pertanyaan utama ketika kita ketemu sama orang tanya, kamu gimana hari ini? Apa yang kamu rasain hari ini? ketika dia jawab, wah oh, nggak ngerasain apa-apa baik-baik aja kok seneng-seneng aja, ya sudah mungkin memang dia sedang merasakan seperti itu. Tapi ketika dia mulai cerita sama teman-teman, dia mulai ngomong, aduh hari ini tuh kayaknya berat banget, hari ini tuh kayaknya aduh udahlah pusing lah, nggak usah ditanyain lah udah. Nah ketika dia udah mulai ngomong kayak gitu, teman-teman mulai tanya, teman-teman harus mulai masuk kasih firman. Supaya apa? Supaya ketika, begini, gini, teman-teman pembinaan Lapatar ini udah dapat banyak banget sharingan dari orang-orang hebat yang berbicara di Zoom ini. Orang-orang hebat itu dipakai sama Tuhan mulutnya, lidahnya untuk kasih tahu ke teman-teman isi hatinya Tuhan. Nah, teman-teman udah pegang banyak peluru nih. Tinggal ditembakin aja kemana yang sedang membutuhkan. Nah Nanti, teman-teman entah sama-sama saling menguatkan atau menguatkan uh, rekan-rekan lain yang ada di kamar, mungkin yang ada di luar. Nggak bosen-bosen, saya ingetin, untuk teman-teman membangun keimanan satu dengan yang lain, karena kita hari ini belajar bahwa tadi rencana Tuhan itu bukan terjadi hanya di diri kita aja sendiri. Rencana Tuhan itu bukan hanya ngurusin kita aja. Tapi dia juga nggak pernah lupa. Dia nggak pernah lupa apa yang dia bawa. Dia nggak pernah lupa apa yang udah dia angkat. Memang rencana Tuhan itu banyak tersebar di mana-mana. Nah, di dalam waktu yang bersamaan, di berbagai belahan dunia, di tempat yang berbeda-beda, rencana Tuhan itu banyak sedang terjadi. Terus pasti Tuhan, teman-teman uh, mulai bertanya, ya kalau kayak gitu mah, gue ini bagian kecil, pasti Tuhan lupa lah sama gue pasti Tuhan udah nggak inget lah orang aku bagian kecil gini walaupun rancangan Tuhan tersebar di mana-mana begitu banyak gitu ya tapi dia nggak pernah lupa akan setiap detailnya dia inget apa yang dia bawa sama seperti pelatih sepak bola pelatih sepak bola disuruh pilih ya disuruh pilih nih disuruh pilih pemain-pemainnya dia pilih A, B, C, sampai 20 lebih pemain. Karena beserta pemain cadangan kan dia pilih semuanya dia nggak mungkin lupa bawa dari salah satunya andai kata tidak dibawa berarti orang tersebut yang bermasalah kalau orang tersebut baik-baik aja orang tersebut latihannya Oke orang tersebut nggak ada permasalahan sama pelatih orang tersebut nggak pakai obat-obatan terlarang pasti dibawa begitu juga Tuhan kalau dia lihat kita nggak macem-macem nih kita nah ini dia makanya kenapa saya bilang kita harus di jalannya tetap di jalannya, dia nggak akan pernah lupa rancangannya atas hidupmu atas hidupku dia nggak pernah lupa asal kita tetap di jalannya dia. Nah permasalahannya jalanan itu kan nggak 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 pernah uh, kita temui jalanan tuh lurus-lurus aja ya, jalanan berkelok-kelok pasti jalanan berkelok-kelok. Tapi kita tetap di relnya, kita tetap di jalurnya, kita tetap di jalurnya ya. Nah, ada beberapa jalan yang memang berbahaya. Berbahaya itu apa? Yaitu ketika kita jalan, kita jalan di kehidupan kita. Ada beberapa jalan yang nanti kita temui, mungkin tikungannya terlalu tajam. Belokannya ini bisa bikin kita kecelakaan. Belokannya itu apa? Yaitu godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan perjalanan kita, karena perjalanan kita tuh nggak mungkin lurus-lurus saja. -lurus pasti ada tikungan yang tajam banget. Nah, tikungan yang tajam banget itu harus dipasangin rel. Pembatas. Harus dipasangin guard rails. Harus dipasangin pembatas. Supaya apa? Supaya kita nggak keluar. Kalau kita lagi bawa mobil gitu ya. Kita lagi bawa mobil. Kita kan nabrak sedikit aja langsung berasa, eh, udah nabrak nih gitu kan. Nggak mungkin pas udah nabrak, eh, terusin aja deh gitu. Nggak mungkin kan. Jadi ketika kita udah mulai nabrak pembatas sih, ya, kita balik lagi ke jalurnya banyak pembatas-pembatas yang bisa dipasang di kehidupan kita, seperti gembala saya, gembala J.K. Dewey pernah katakan bahwa eh, dia mencoba untuk tidak satu mobil dengan wanita yang bukan istrinya, hanya berduaan. Nah itu pembatas namanya, karena bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan entah orang itu, gitu ya. Nah makanya dia pasang pembatas. Ada lagi apa? Ada lagi mungkin yang biasa uh, melakukan hal-hal yang kita kira nih, aduh ini kayaknya gue nggak bisa nih di sini nih. Emang harus dibatasin? harus dikasih pembatas, ya kasih pembatas. Supaya ketika kita belok, wah berasa nih, pas udah mau udah kena, eh iya ada pembatas nih. Nah pembatas-pembatas itu yang harus kita pasang di tikungan-tikungan yang udah mulai tajem nih, yang kita lihat di jalanan kita udah mulai tajem, yang udah mulai kita nggak bisa hindari, ya kita pasang gitu. Karena nggak bisa kalau kita losin gitu ya udah kita bablas. Nah Ezra tahu nih, Ezra tahu tahu bak gimana jadinya kalau dia nggak neliti firman Tuhan semuanya pasti bablas. Karena pada saat itu mereka seperti kehilangan yang namanya uh, kehilangan arah gitu. Makanya Ezra neliti ini. Ezra neliti firman Tuhan dan dia ajarin buat semuanya. Supaya apa? supaya teman-teman, rekan-rekannya, supaya semua yang ngikutin dia nggak bablas jalannya. Makanya dia pasangin pembatas. Dia ajarin satu persatu. Kita tahu sekarang bahwa ketika Tuhan udah bawa kita, ketika Tuhan sudah angkat kita, tidak ada satu orang pun, satu manusia, satu tangan pun yang dapat turunkan kita. Tadi dikatakan sama yang bawa firman Tuhan, sama yang bawa uh, dari tim doa. Roma 8 ayat 28 Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita harus yakin percaya karena memang iya. Asal apa? Asal kita tidak keluar dari jalannya Tuhan. Kita tidak keluar dari relnya Tuhan. Yuk. Uh, yang terakhir. Yang terakhir kita mau buka di Amsal Memang ini ini jauh ya. Kita mau buka di Amsal pasal yang ke-16. Kita mau buka di Amsal pasal yang ke-16. Dari ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kita lihat di sini ya, bahwa apapun jalan yang kita jalani hari ini, menurut kita tuh benar. Wah, asik. Karena, oh ini kayaknya aku nggak keluar pembatas nih. Kita ngerasa jalannya kita benar, karena apa? Karena nggak ada pembatasnya, jadi kita mau jalan kemana tuh bebas. Jadi kita selama jalan kita nggak nabrak apa-apa, ya udah kita ngerasa itu jalan benar. Tapi kalau kita jalan tiba-tiba nabrak sesuatu, baru kita ngerasa "Wah, oh, itu salah. Nah sebelum kita nabrak sesuatu, kita harus ngerti bahwa Tuhanlah yang menguji hati. Jadi apapun yang kita jalani, jalan yang benar itu jalan Tuhan, bukan jalan kita. Tuhan mau kasih tahu kayak gitu. Jalan yang benar itu apa? Jalan yang sudah kita tanya dulu sama Tuhan. Jadi kalau kita nggak nanya jalannya sama Tuhan, itu jalan kita namanya. ya. Karena gini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Mungkin ada banyak pilihan. Mungkin kita sedang berada di persimpangan jalan saat ini banyak persimpangan jalannya ada yang mungkin ingin bercerai ada yang mungkin uh, sedang merasa bahwa oh gue harus uh, mungkin hari ini adalah hari terakhir aku hidup harus bunuh diri banyak orang-orang yang sedang berada di persimpangan jalan ingat kita menimbang-nimbang-nimbang-nimbang nimbang, nimbang, tapi jawaban semua daripada Tuhan makanya ketika kita sampai di persimpangan jalan kita tanya sama Tuhan kita harus kemana ya harus kemana ya Tuhan nah kemarin baru kejadian Mungkin teman-teman nggak -teman tahu, aku nggak tahu teman-teman uh, semua di dalam dapat beritanya atau enggak. Uh, bahkan, teman-teman yang di luar juga belum, belum tentu tahu berita ini. Jadi, ada seorang uh, penyanyi rohani, ada seorang penyanyi rohani yang usianya memang sudah cukup uh, usia, gitu ya. Dia salah satu penyanyi rohani juga yang menciptakan banyak lagu, dan kemarin diberitakan beberapa hari lalu dia lompat dari apartemennya lantai 23. Jadi dia lagi 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 habis sarapan gitu eh istrinya mau siapin sarapan untuk suaminya ini, suaminya ini penyanyi rohani di YouTube juga banyak lagu-lagunya. Nah, terus istrinya bilang, e, tunggu ya. Aku mandi dulu." gitu. Istrinya mandi, istrinya mandi, istrinya mandi, tiba-tiba dia dengar barang jatuh. Barang jatuh kencang banget loh. Dia langsung kelarin mandi. Dia keluar, dia cari suaminya. loh kok nggak ada gitu? Kok nggak ada suaminya? Di mana ya? Akhirnya dia lihat ke bawah, suaminya udah di, di pantai bawah paling dasar, sudah nggak bernyawa. Ini yang bisa dikatakan sebagai penyanyi rohani yang setiap minggu melayani Tuhan di persimpangan jalanannya dia masih bisa salah pilih. Dia bunuh diri karena dia ngerasa bahwa aduh kayaknya gue udah membebani orang rumah nih. Dia punya satu sakit yang diderita sudah lama. Sudah lama dan memang itu e, terus dirasakan gitu ya dan dia merasa bahwa wah ini udah kayaknya udah ini nih, udah udah ganggu banget nih. Karena hal itu dia memilih untuk bunuh diri. Nah, hari-hari ini kita mau lihat sama diri kita nih. Kita mau lihat bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Kita bisa aja salah pilih jalan di persimpangan jalan. Kita mungkin pilih A, tapi nanti rencana Tuhan ada lagi. Semua itu rencananya. Jadi ketika kita salah pilih Tuhan, nanti kasih kita akan ada lagi di persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu nggak pernah selesai. Tapi dengar baik hari ini, saya mau kasih tahu ke teman-teman ketika teman-teman ada di persimpangan jalan itu apapun permasalahannya tanya dulu sama Tuhan karena apa? karena di Amsal pasal 16 ayat yang keempat Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing jadi semuanya udah dibuat Tuhan dia nggak pernah lupa sekali lagi ya dia nggak pernah lupa kita belajar dari Esra teliti aja firman Tuhan kita lakuin kita kerjakan kita bagiin sama orang lain, kita bagiin ke teman-teman kita, kita bagiin ke kerabat kita supaya apa? supaya jadi berkat. Ingetin sama teman-teman sebelah kita, ingetin teman-teman kamar kita. Eh Tuhan itu punya rencana yang besar. Kita ini masuk di dalam rencananya Dia. Mungkin kamu sedang jalanin rencana yang kecil, aku rencana yang kecil. Kita dipertemukan. Jawaban yang pertama, jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Kenapa ya Tuhan aku harus ketemuin sama si A? Bisa jadi. Tuhan punya rencana kecil itu, rencana yang besar ini sedang dikerjakan sama Bapak A. Rencana Tuhan yang besar ini juga sedang dikerjakan oleh Bapak B. Mereka dipertemukan. Supaya apa? Supaya mereka mengerjakan rencana ini bersama-sama. Yuk mulai kita sadari bahwa kita ini satu tubuh. Gak ada yang lebih unggul, gak ada yang lebih hebat. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita ini tangan, kaki, kita semua ini adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Jangan fokuskan diri hidup lagi sama kita, jangan apa-apa kita, 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 tapi ke Tuhan. Karena ingat, dunia nggak akan berhenti sekalipun kita kenapa-napa. Oleh sebab itu, kita harus kerjakan apa yang menjadi bagian kita, supaya Tuhan kerjakan apa yang menjadi bagian dia atas hidup kita. Demikian firman Tuhan, Semoga dimengerti, semoga dipahami, dan semoga menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau renungkan bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan begitu luar biasa mengerjakan hal-hal yang hebat. Mungkin teman-teman, hari-hari ini berpikir bahwa Tuhan... Aku kok hidup, aku gini-gini aja, Tuhan. Bahkan aku ngerasain gak damai sejahtera, tapi inget dengar baik. Mujizat Tuhan itu bukan tentang suatu hal-hal yang besar, spektakuler. Hal-hal kecil yang bikin engkau dekat sama Tuhan, hal-hal kecil yang bikin engkau makin ngerti tentang Tuhan, hal-hal kecil yang bangun keimananmu. Itu juga bisa jadi mujizat di dalam hidupmu. Hari ini kita mau belajar bahwa kita harus teliti akan firman Tuhan. Setiap kata, kalimat, pemilihan kata, semua harus kita dalami. Kita harus ngerti bahwa kita nggak boleh jadi orang yang macet. Kita nggak boleh lagi jadi orang yang stuck. Karena apa? Karena orang yang di belakang kita itu udah banyak yang nungguin. Orang yang di belakang kita banyak yang mau jalan. Kita jangan diem di tempat. Jangan jadi rantai yang berhenti, kita harus jadi rantai yang terus berjalan. Kita harus terus menjadi rantai yang diminyaki supaya jalan kita lancar diminyaki sama Firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang rasa bahwa, aduh aku stucknya karena aku ada di persimpangan jalan, bilang sama Tuhan, tanya sama Tuhan aku harus kemana Tuhan? harus ke kanan, ke kiri, tapi jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Karena Tuhan itu mau kita nggak keluar dari apa yang dia kehendaki. Jangan bikin rencana di dalam rencana. Jangan bikin rancangan di dalam rancangan. Kita ini manusia hanya menjalankan rancangan yang sudah dikehendaki sama Bapak kita. Jadilah seperti Kristus yang melakukan kehendak Bapaknya. Nggak bikin rancangan baru sehingga membuyarkan rancangan yang utama. Kalau hari-hari ini kita diajak untuk berdoa, hari-hari ini kita diajak untuk beribadah, walaupun rasanya berat, ya rasanya berat. Kita jalan aja dulu, kita mau renungkan, kita mau renungkan ini bahwa kita jangan jadi orang yang stuck di tempat. Ketika kita merasa malas, aduh, jalan aja dulu, entah kita nanti mau doanya bagaimana, entah kita merasakan apa, kita datang aja dulu karena pertemuan ibadah itu akan mendatangkan hasil. Biarlah kiranya teman-teman semua pada saat ini merenungkan hal-hal yang baik yang bisa teman-teman kerjakan mulai hari ini. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak hambamu sudah selesai Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Biarlah teman-teman yang ada di lapatar, yang meneliti lebih lagi kedalaman dan isi hati Tuhan yang dalam supaya mereka mengerti apa yang harus dikerjakan Supaya ketika mereka ada di persimpangan jalan, mereka tidak lagi salah pilih jalan Tuhan, supaya teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di dalam lapas, tidak lagi merasakan sendirian, tidak lagi merasakan hidup mereka tidak berguna. Tuhan tidak lagi merasakan bahwa, "Aduh, kesian banget diriku!" Tidak lagi mereka mengasihani diri, tidak ada lagi Tuhan yang namanya mereka menyia-nyiakan waktu hari ini mereka mulai sadar Tuhan. Hambamu yakin percaya mereka hari ini sadar bahwa hidup mereka ini nggak boleh stuck, nggak boleh diem. Mereka hari ini mulai sadar Tuhan, bahwa mereka ini adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Pakai mereka atas setiap pekerjaanmu yang dahsyat. Perkenalkan dirimu lebih lagi Tuhan atas mereka agar mujizatmu terjadi atas hidup mereka dan hidupku dan hidup teman-teman yang menyaksikan daripada pelayanan kami semuanya. Biarlah Tuhan pakai kami lebih lagi dan kami mau Tuhan dipakai untuk setiap rancanganmu yang dahsyat. Tuhan pimpin langkah kami, Tuhan pimpin agar kami tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Hari ini kami mau pasang Tuhan daripada pengaman di jalanan kami supaya kami tidak lagi keluar daripada jalurmu. Tapi kami ingin hidup di dalam jalurnya, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Dalam kiranya ibadah ini jadi berkat buat setiap kami semuanya. Terima kasih, Yesus. Haleluya, amin.